saya 4 bulan di dengan 100% COVID-19. Jadi mudah-mudahan COVID ini cepat berlalu. Saya berpikir apakah ini juga akhir dari perjalanan gitu ya. Dan itu saking stresnya, saking khawatirnya, itu di ambulan selama perjalanan itu yang bisa saya rasakan gak kerasa air mata terus keluar gitu. Semangat. Amin. Berdasarkan pengalaman pasien yang kami dampingi, mental mereka sangat drop ketika pertama kali mendapatkan informasi bahwa mereka terpapar COVID. Gitu. Itu yang pertama. Apalagi perlakuan-perlakuan sampai rumah mereka ditulisi bahwa di sini adalah warga yang terpapar COVID, kemudian gang pintu masuk rumahnya dipagar, pakai pagar kayu, pakai pagar tali. Nah, proses itu yang kemudian mereka menjadi sangat drop, menjadi sangat lemah, sehingga mempengaruhi pada kesehatannya. Selesai gitu, tapi banyak ada puskesmas malah rapid, itu gimana itu? Makanya ini kayaknya perlu ketemu puskesmasnya gitu ya. Jadi kalau yang pernah positif terus di rapid dalam waktu 14 hari pasti reaktif gitu mungkin. Awalnya itu saya sendiri tidak tahu pasti gitu ya, saya tertular di mana. Tapi yang jelas saya mendampingi Pak Wali Kota waktu itu ke Turki dan ke Azerbaijan. Dan tanggal 12 Maret saya ingat saya demam. Kemudian demamnya agak stabil 2 hari kemudian. Tanggal 15 kambuh lagi demamnya. Tapi malam itu juga saya diminta untuk melakukan swab besok paginya tanggal 17. Dan tanggal 19 saya dapat kabar saya positif. Jadi begitu dapat kabar positif itu paniknya luar biasa. Saya memikirkan apakah saya sudah menulari istri saya yang lagi hamil gitu ya. Apakah saya menulari anak-anak saya yang masih kecil gitu. Itu yang kombinasi kekhawatiran yang sangat luar biasa gitu. Jadi waktu itu memang yang terpikirkan oleh saya bukan bagaimana saya sembuh gitu ya. Tapi yang jauh lebih terpikirkan adalah apakah saya sudah menulari istri saya atau anak-anak saya. Itu yang jauh lebih besar perasaan bersalahnya gitu. Dia dikonfirmasi positif gitu ya hasil swabnya dan tanpa gejala. Setelah diketahui hasil swab, dia diminta aja isolasi 10 hari. Setelah itu selesai. Apalagi di 10 hari terakhir misal tidak ada gejala nih, ya udah selesai. Itu yang tadi tambah 3 hari itu? Kalau misal ternyata di 10 hari terakhir ada gejala muncul, itu ditambahkan 3 hari kata teman-teman. Perlahan-lahan mengobati stres saya untuk melawan COVID-19, dan alhamdulillah tes swab ke-11 negatif. Tapi kemudian karena waktu itu permenkesnya harus 2 kali berturut-turut negatif, saya dites lagi dan ujiannya ternyata tidak hanya itu. Tes swab ke-12 saya masih dinyatakan positif, 13 positif. Bayangkan asa yang sempat terbangun dengan baik di tes swab ke-11 runtuh lagi. 12, 13, 14, 15 itu saya berada di titik nazir, titik pengharapan terakhir juga. Saya merasa sedikit mempertanyakan apa yang tengah Tuhan rencanakan untuk saya gitu ya. Begitu lama tanggal 15 swab, saya belum selesai dengan COVID-19. Oh iya. Jadi partisipasinya dari masyarakat ya. Jika Tuhan memberikan saya kesembuhan, saya ingin melakukan, saya punya daftar nazar yang agak panjang gitu. Karena saking takutnya dengan COVID, saya membuat daftar panjang bahwa saya ingin pertama
kalau dinyatakan sembuh, saya ingin berperan serta untuk membantu orang-orang yang tengah berjuang dengan COVID. Kita tahu pasien-pasien COVID-19 ini itu mengalami gejala psikis, salah satunya adalah karena dia mendapatkan diskriminasi perlakuan dari warga setempat gitu. Itu karena ketidaktahuan masyarakat khususnya terhadap COVID begitu, sehingga ada ketakutan berlebih, sehingga si masyarakat ingin memproteksi supaya lingkungan sekitarnya tidak terpapar COVID. Nah, karena ketakutan berlebih, kemudian mereka bahkan ada ya, dari case yang kita jalani, ada yang sampai menutup gang, menutup jalan gitu. Padahal kita semua tahu COVID itu tertular melalui droplet, dan droplet itu bisa keluar kalau kita misalnya lepas masker, jaraknya terlalu dekat gitu. Tapi kalau jarak jauh, pakai masker, insya Allah aman. Apalagi dengan masyarakat, rumah di sini kan nggak mungkin juga virus tiba-tiba nyebrang gitu. Nah, itu yang kita perlu edukasi ke masyarakat. Ide munculnya Temanko ini sebetulnya dari penyintas. Jadi salah seorang penyintas yang juga tim kami, si tim Salam Aid, Kang Ara, berdasarkan pengalaman yang dia alami, betapa menyakitkannya ketika masih terpapar COVID, sehingga dia butuh teman curhat gitu ya. Dia butuh teman curhat, dia butuh orang yang memang bisa mendengar apa yang ingin dia keluh kesahkan. Berawal dari situ, Kang Ari diskusi dengan kami, dengan tim. Kendala utamanya, mereka tadi sulit mencari kawan sebetulnya, sulit mencari teman, apalagi teman yang memang bisa mendengarkan keluh kesah mereka gitu. Karena mereka selama ini dengan keluarga inti gitu ya. Kadang-kadang dengan keluarga inti sendiri, kalau di dalam rumah, itu mereka juga harus menjaga jarak gitu. Yang pertama mereka, kenapa harus saya yang terpapar gitu. Itu umumnya tuh. Kenapa sih harus saya yang terpapar, kenapa enggak temannya, kenapa enggak keluarga yang lain begitu. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, perlakuan masyarakat sebetulnya. Yang mereka keluhkan adalah kok masyarakat begini ya. Kita sudah tahu terpapar, kita sudah tahu sakit, tapi kenapa kita masih harus menjalani tadi diskriminasi dari masyarakat gitu. Kang, kumaha damang? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah. Paling hanya batuk-batuk dikit sih. Oh, nafsu makan sudah normal? Nafsu makan sejak satu pekan terakhir di RSUD sudah membaik. Oh, sudah membaik. Jadi yang pertama mungkin salah satunya adalah begitu banyaknya disinformasi soal COVID gitu ya. Itu yang membuat ketika pasien terkonfirmasi positif, mereka berpikirnya sudah aneh-aneh. Yang kedua bisa jadi support sistemnya tidak berjalan dengan baik gitu ya. Jadi bagian penting pasien adalah bagaimana berani dulu mengakui bahwa memang dia terkena COVID gitu ya. Dia terkena COVID dan itu karena dia terkena COVID, maka dia harus berjuang untuk sembuh dari COVID-19. Jadi kita akan temukan dengan para survivor COVID-19, yang mudah-mudahan cerita para survivor COVID-19 ini bisa menjadi penstabil emosi bagi para pasien COVID-19. Yang penting kan tesnya udah negatif, jadi kan tinggal pemulihan beberapa hal gitu ya. Iya betul, Mas. Alhamdulillah, demam saya udah nggak lagi. Hanya itu aja. Belajar atur nafas supaya nggak disebutin. Karena saya nggak mau ini ketergantungan pakai oksigen. Karena iya, betul. Lama di sarah, selalu pakai oksigen terus itu. Nah, makanya saya sekarang pelan-pelan belajar untuk nggak ketergantungan sama oksigen. Meskipun ada, tapi saya nggak mau pakai itu. Jadi kan karena mereka tidak tahu, mereka khawatir berlebihan, sampai ada kasus misal rumahnya dipasang tali rafia segala macam. Atau ada kasus lain yang kita hadapi, karena takutnya dikucilkan tetangga, mereka tidak berani membuka diri bahwa ada salah satu pasien keluarganya mengidap COVID-19.
Jadi awalnya itu pada bulan Maret, itu saya kan ada tugas dari kantor lah untuk ke beberapa daerah untuk melakukan advokasi. Selang beberapa waktu itu kan saya harus periksa ya, karena kondisi saya yang semakin memburuk lah istilahnya begitu. Ke rumah sakit pertama di RSUD, kemudian dibilang leukosit saya tinggi. Dokter menjelaskan juga kalau misalnya leukosit tinggi itu karena ada virus yang sedang menyerang tubuh begitu. Langsung di hari itu juga saya ke rumah sakit rujukan. Setelah sampai di rumah sakit rujukan, saya cuma sampai di meja registrasi aja. Nggak ketemu dokter, nggak diperiksa, bahkan di tensi darah aja nggak gitu. Nah, kemudian habis itu langsung saya dikasih obat. Ini virus biasa kok, bukan corona begitu. Tanpa melalui pemeriksaan, bahkan tanpa melalui tatap muka dengan dokter. Jam 9 harusnya kita tidur dong posisinya, kita istirahat. Apalagi saya yang kondisinya sedang tidak baik begitu. Waktu itu pertama kali saya baca, waduh, langsung tuh saya deg-degan banget. Satu, itu malam hari. Dua, saya perempuan, saya harus pergi dari kosan karena diminta oleh masyarakat yang dia juga mengatakan bahwa ini masyarakat sudah gaduh di sini gara-gara Mbak Meka yang sudah positif corona begitu. Di satu sisi saya memikirkan mereka juga, di satu sisi saya harus tinggal di mana, saya harus pergi dengan siapa. Saya nangis waktu itu, jujur aja saya bingung mau pergi kemana. Saya posisi saya sakit, terus harus kemana gitu. Intinya saya bingungnya saya harus kemana. Apakah saya harus malam-malam itu juga beli tiket untuk pergi ke Jogja dengan dengan potensi saya memang benar membawa virus, kemudian keluarga saya di Jogja kena virus juga. Tapi karena di situ untungnya ada ibu kos yang baik sama saya, maksudnya beliaunya juga memahami kondisi saya lagi sakit dan segala macamnya. Ibu kos juga langsung bilang, udah stay di kos aja dulu, jangan terburu-buru untuk keluar. Ya teman-teman, hari ini kan kita ada mau implementasi aksi hadiah untuk temanko. Jadi ini kita siap-siap masukin juga item-itemnya. Nah, ini mungkin udah ada apa aja yang dimasukin, yang kurang boleh dimasukin. Okay. Oh, beras belum ya? Beras nih. Beras satu lagi ya. Yang pertama, pendampingan psikis dan spiritual, ini sesuai dengan kepercayaan masing-masing. Kemudian pendampingan ekonomi untuk keluarga yang terpapar COVID. Kemudian yang ketiga, edukasi terhadap masyarakat. Kita melihat tiga poin utama ini yang sangat penting untuk dilakukan dalam penanganan pasien COVID khususnya. Gitu. Ada pengalaman kami pada saat kami mendampingi salah satu pasien, waktu itu ada keluarga pasien. Nah, kemudian mereka menghubungi kami, kemudian kami datang. Pada saat kami datang, agak kaget mereka gitu ya, dan lingkungan sekitar. Sehingga tadi terjadi penolakan supaya tim Salam Aid tidak datang ke rumahnya. Alhamdulillah proses yang tadinya menjadi bola liar, itu bisa kita kumpulkan dengan baik, dan sekarang RT RW-nya malah mendukung si keluarga tersebut. Assalamualaikum Pak RT. Waalaikumsalam. Aduh. Mas, gimana? Tetangga-tetangga gimana Pak RT? Gak apa-apa. Responnya? Yang tadinya masih belum mengerti kayak begitu, ada artinya sampai ngomong begini kan, kok itu orang COVID masih keluar-keluar? Maka sekarang gitu, saya bilang ini udah ada pernyataan sehat dari dinas, sekarang ini suratnya dari dinas, terus Anda mau sampai kapan mau ngejas orang seperti itu? Salah satu yang kami lakukan awal, biasanya kami bertemu pihak keluarga, assessment awal, apa yang menjadi kebutuhan mereka gitu ya. Kebutuhan mereka apakah terbatas kebutuhan pendampingan psikologis, pendampingan kondisi ekonominya seperti apa gitu, dan kondisi masyarakat sekitar seperti apa. Kita berupaya mendorong para tetangga yang ada di lingkungan si pasien menjadi support system yang baik, memberikan dukungan, kalaupun memang bisa melakukan
apa pemberian bantuan sembako secara rutin ke tetangga itu bagus, dan nanti kita Salam Aid menjadi bagian untuk membantu penyaluran sembako tersebut. Bu, berapa hari lagi berarti isolasi? Sampai tanggal 26 suratnya keluar dari puskesmas. Bisa menjalankan isolasi mandiri dengan baik. Saya istilahnya banyak-banyak terima kasih, meskipun istilahnya dengan rasa berat saya seperti itu, karena biasa kita istilahnya sering tatap muka atau gimana. Nah, yang saling paling saya mohon maaf terhadap keluarga, apabila warga saya yang merasa bahwa taruhlah dalam tanda petik kasarnya itu menjauh dari KDK sementara ini karena wabah ini aja. Ke depan insya Allah kita sama-sama lebih erat lagi tentang apa artinya kekeluargaan, apa artinya sebuah informasi kepada yang lain. Kadangkala stigma kekhawatiran warga kepada mantan pasien itu masih ada gitu ya. Jadi kita baru kemarin ada salah satu survivor pendamping cerita tentang pasien dampingannya. Pasien dampingannya itu udah dinyatakan negatif gitu untuk ini. Tapi ketika dia akan berinteraksi dengan warga, itu dia masih khawatir dan masih merasa kok warga sepertinya takut berhadapan dengan dia. Semangat. Amin. Kita menggelar hashtag aksi rangkul. Aksi rangkul yang kita lakukan, kita mengajak aparat wilayah, Pak Camat, Pak Lurah, bersama Puskesmas untuk datang bersama ke rumah tersebut, menyerahkan surat keterangan selesai isolasi mandiri, dan kemudian kita berjalan ke beberapa rumah terdekat di lingkungan tersebut, menyampaikan bahwa si bapak itu sudah selesai proses isolasi mandirinya. Silakan Bapak Ibu berinteraksi seperti biasa dengan tetap memperhatikan protokol kesehatan. Ketika ada yang terpapar COVID, jangan dijauhi. Jangan pula didekati, tapi jaga jarak. Tetap pakai masker dan jaga kebersihan. Bawa kalau misalkan ibu-ibu masak sayur, semangkuk, atau buah, satu butir buah, atau cuma sekedar chat, SMS. Ibu semangat ya, apa semangat ya. Itu sudah merupakan bentuk support ibu-ibu, bapak-bapak akan saudara kita gitu. Kita bareng-bareng hadapi, temani saudara kita yang tengah dilanda atau terpapar COVID-19. Saya bilang, kalaupun saya COVID, kalaupun sudah ada pemeriksaan terhadap saya bahwa saya COVID, tidak seharusnya stigma itu terjadi. Sama sekali tidak ada pembenaran untuk melakukan stigma. Itu yang harus dipahami sama masyarakat terlebih dahulu. Jadi bukan pilihan juga. Kalau saya pun bisa memilih, saya memilih untuk sehat-sehat aja dan saya tidak mendapatkan perundungan. Tapi kan ini bukan pilihan. Jujur aja Mas, kalau saya, menurut saya semua orang yang mengalami stigma akibat COVID-19 ini harus memberanikan diri untuk memberikan penjelasan kepada masyarakat, untuk meluruskan informasi yang sebelumnya melenceng begitu. Jadi jangan sampai juga stigma itu justru menambahkan beban bagi mereka yang mengalami ataupun terinfeksi COVID-19 begitu. Itu lebih berbahaya daripada COVID-nya sendiri. Sebenarnya satu orang ini sembuh, masalah COVID selesai. Tapi gara-gara stigma yang berkelanjutan, 5 orang jadi korban begitu. Jadi gini ya, saya sayangkan itu kan gitu ya. Ini kan udah jelas kemarin positif ya menurut hasil lab-nya kan. Oh, jadi Pak Iwan dinyatakan positif duluan, kemudian istri yang disweb itu istri sama anaknya udah diungsikan. Oh, udah diungsikan. Jadi dia hanya berdua. Sama istrinya. Oke, okay. Istrinya ya di swab sampai sekarang berarti udah berapa lama, Pak? Udah 3 minggu. Insya Allah udah selesai, Pak. Ya. Apapun hasil swab istrinya Pak Iwan, kalau Permenkes yang baru kan menyebutkan, Pak, kalau tanpa gejala itu, misal seseorang diponis positif, tapi tanpa gejala, itu cukup isolasi mandiri 10 hari. Ya. Insya Allah udah selesai. Ini udah 3 minggu. Berarti udah 21 hari, ya, insya Allah udah selesai. Secara waktu udah lewat. Ya kan. Ketika terjun ke lapangan, termasuk ketika menjemput pasien positif COVID-19, itu adalah memperhatikan protokol kesehatan. Kita menggunakan pakaian APD lengkap, seperti hand dokter untuk ininya, dengan segala macamnya, karena belum tentu juga setelah terkena COVID ini,
memiliki kekebalan gitu ya untuk ini ya. Kita melihat mungkin upaya pemerintah sudah cukup maksimal untuk melakukan sosialisasi. Upaya beberapa lembaga sudah cukup maksimal juga melakukan apa namanya sosialisasi. Tapi kami melihat memang ada kesenjangan antara informasi atau sosialisasi yang disampaikan oleh para pemangku kebijakan yang selalu berubah gitu Mas. Misalnya masyarakat disuruh tidak boleh berkerumun. Tapi di sisi lain ada pertemuan-pertemuan pemangku kebijakan berkerumun. Kan ini kontradiktif dengan informasi yang diberikan begitu. Itu swabnya udah berapa lama, Pak? 2 hari lagi 1 minggu. 2 hari lagi 1 minggu. Oh, gitu. Oh, kalau Permenkes yang baru kan, kalau yang tanpa gejala itu cukup isolasi 10 hari udah dinyatakan selesai. Bagi kami yang belum merasakan tadi memang agak sulit misalnya ya kalau untuk menyampaikan langsung. Jadi strategi dengan mengajak survivor atau para penyintas atau pada pasien COVID yang sudah sembuh itu jauh lebih efektif didengar oleh masyarakat. Alhamdulillah sekarang sudah terkumpul ada 36 penyintas yang bergabung dengan kita. Tapi harapannya kita sebagai bangsa Indonesia yang erat dengan budaya gotong royongnya, kalau kita melakukan penanganan pandemi ini dengan bergotong royong dan mulai dari masyarakat yang paling kecil misalnya di tingkat komunitas atau RT RW dan masyarakat semuanya berperan, kami yakin bahwa kalau masyarakat semua berperan maka pandemi ini bisa cepat sekali diselesaikan. Karena itu tadi penting bagi kita untuk merangkul kembali para pasien COVID-19 yang dinyatakan sembuh, karena satu hal yang pasti kondisi psikologis, rasa percaya diri pasien COVID-19 itu pasti drop dan dinyatakan sembuh pun emosinya belum kembali. Jadi rengkuhan kita, rangkulan kita kepada mantan pasien COVID-19 itu menjadi penting dalam konteks memulihkan rasa percaya diri si pasien COVID-19.